Tuhan istawa duduk selendi, tapi cara Tuhan tidak cara orang tu. Cara Tuhan lagu mana? Tanya dia lah. Bersila lendek itu adalah sifat makhluk binatang, dia duduk. Manusia kita ni sekarang ni tengah duduk. Saya duduk atas kerusi. Kalau kata Allah itu duduk atas kerusi, kita telah menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Berkuasa istawa. Kerana Allah ni, dia bukan duduk atas aras. Kalau orang kata Allah atas aras tu Quran, kalimah istawa ni bukan membawa semestinya membawa makna duduk. Dia juga membawa makna kuasa. Kalau kita nak kata Allah duduk, kita telah samakan Allah. Bagaimana dikatakan Ibnu Taimiyah, bila orang tanya macam mana Allah duduk, dia tunjuk macam Allah duduk. Kamu dah mentajsirkan Allah. Kalau orang pergi sampai ke tahap nampak seolah-olah Allah itu berjasad, Allah itu duduk macam kita duduk, katalah. Sedangkan arasy ni makhluk. Baik, sebelum Allah jadikan arasy, di mana dia duduk? Hanya sebelum Allah tadabbur, yang ada hanya Allah. Arasy ataupun kursi ataupun dunia segalanya ni, semuanya adalah sesuatu yang baru. Sebelum segala-galanya, masa pun ada Allah. Sebelum Allah, tak ada permulaan. Yang mula Allah, Allah Razak yang paling mula, tidak ada permulaan. Adamul awaliyah. Jadi dia buat dunia, dia buat aras, dia buat kunci, dia buat cuta, dia buat apakah untuk dia? Tak. Kalau kita kata Allah buat aras untuk dia duduk, salah. Maksudnya dia sudah berhajat. Dia bukan berhajat. Dia bukan zat yang berhajat. Ghaniyun an kulli syai. Muftakhirun ilaihi kulli syai. Ghaniyun an kulli syai. Allah, dia adalah zat yang segala sesuatu berhajat kepadanya. Dan dia adalah zat yang tidak berhajat kepada sesuatu. Jadi kenapalah orang ini nak kata juga Allah itu dengan hanya ayat Al-Quran yang dipanggil mutasyabihat. Sedangkan Allah kata dia tak menyerupai makhluk. Kita nafikan persamaan, tidak sama. Macam mana? Wallah wa'lam bishawab. Kerana masalah ini benda ini bahaya. Kerana Allah ini dia tak boleh kita nak kata macam makhluk. Dia tak boleh disebut kecil, dia besar, kurus, tinggi, rendah, gemuk, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Tak. Tak boleh disebab putih, hitam, kuning, hijau, warna. Tak. Dia bukan macam kita. Dia bukan bernafas, dia bukan berudara, dia bukan ada darah, dia bukan ada daging, dia bukan ada tulang, dia bukan berjasad, dia bukan macam kita. Macam mana? Wallahualam. Dia adalah Tuhan. Jangan sekali-kali kita nak nampakkan Allah itu berbentuk, berjasad, berjisim, duduk di tempat. Macam mana Allah SWT? Sempurna. Ini akidah siapa ni? Ini akidah yang dibawa oleh umat dari 300 tahun selepas Nabi wafat sampai ini. Ini dipanggil Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang dipanggil sebagai khalaf. Ini akidah. Akidah ni memberikan kita sesuatu yang jelas pegangan kita. Imam Nawawi di sini, imam semua ulama di sini. Jadi yang pergi tepi-tepi tak payah. Jadi wallahu a'lam bishawab.